Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله Subhanaka ya Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين Summa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah sama-sama kita puji Allah banyak-banyak. Sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan limpah kurnia taufik hidayah inayah as-sakinah. Allah masih lagi panjang umur, masih lagi bagi kepada kita sehat dan masih bagi masa yang lapang, masa yang ruang. Boleh kita bersama di dalam pengajian muzakarah kitab-kitab. Semoga-moga Allah Ta'ala bagi manfaat dalam umur hidup kita. Karena umur kita maklum, rengkah saja, sikap saja kalau berbanding dengan umat-umat Nabi-Nabi dulu kala. Pandok je lah. Dan masa pun cepat melaluan kita deh. Masa cepat. Bezalah. Ada setengah-setengah orang tua dulu kata zaman kita ni masa terlalu cepat melalu kita. Pas sari-sari tengoklah khabar-khabar hau Zuhur khabar-khabar gelak dah. Abang mengu bersebulan. Abang-abang duit api siapa? Sore kata cepat. Nak royak kata cepat. Apa makna ni? Masa melaluan kita cepat. Sabit itulah Allah Taala banyak sebut di dalam Quran bersumpah berkaitan dengan masa. Wal asri demi masa, demi waktu asar, was subhi demi waktu subuh, wal lail malam, wan nahar, wad duha, itu semua kaitan dengan masa lah. Ulama tafsir sebut hikmah Allah sebut kaitan dengan masa kerana masa ni maha harga dia. Kita nak beli tak boleh dah masa hak lepas sat ni. Lepas asar saat ni kita nak hundu semula tak boleh dah. Lan tarji'al ayyamul lati madat, masa yang lalu tidak akan ulai kelik semula. Lalu. Umur kita 20, 30 yang lalu kita lah ni umur 50 dah tak boleh kelik dah. Cumanya ada peluang untuk kita. Baki hak telah lepas-lepas mari tu Allah beri pada kita satu jalan ni ialah istighfar. Mujur ada istighfar. Kalau tak ada istighfar, susahlah kita. Bawa bertambung sungguhlah dosa. Dengan dosa salah sama kita ni, Nabi pun selalu sebut. Semua anak ada tak sunyi pada salah dan silap dan dosa. Kalau tidak ada istighfar yang Allah Ta'ala beri peluang untuk kita, syiak kita. Bakit dengan tapung sungguh. Mana? Selalu itulah kita ingat. Masa yang Allah masih lagi beri hidup, masa Allah pilih kita atas jalan baik, ini sangat harga. Nabi pun sebut,
Bebuk ambillah limau sebelum tipu limau. Dalam limau tu Nabi kata al-farah. Masa lewe, masa lape. Dan Nabi sebut pada hadis lain, ni'matanin maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat ni banyak manusia ni buat main-main. Buat lepas-lepas mengsia-siakan. Pertamanya sehat, yang keduanya masa lewe. Ini ramai kita lepas-lepas kosong saja. Kabar-kabar habis, habis-habis habis. Ingat-ingat sekali lagi, umur banyak dah kita. Tapi tak apalah, lah mana-mana pun. Allah pilih kita atas jalan baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah. Moga Allah Ta'ala bagi pada kita panjang lagi kebaikan ini. Masa yang lapai, masa yang luai. Untuk kita penuh. Bubuh dalam masa-masa yang sangat harga, sangat nilai ini. Dengan pala-pala akhirat. Dengan kita istighfar. Menuntut keampunan. Basuhlah salah silap kita lepas mandi. InsyaAllah semoga-moga kita dapat berkat. Dan masuk di kalangan hamba Allah Ta'ala yang Allah redha itu dah. InsyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita duduk di wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita beradus kat tu malam tu. Jadi kata tuan pengarang kita ni, dia katanya setelah daripada kita puji Allah bismillah dan puji Allah selawat dan salam ke atas Nabi kita dan atas keluarga dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Kama dia kata tuan pengarang, inilah suatu risalah yang kecil nak menyatakan perkara hak tak dapat tidak. Makna perkara ni perkara mesti. Atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena tahu. Dah tetap dengan iman, Islam, aqaid, bak semaya, bak poso dan lain-lain. Banyak benda lagi hak kita kena ambil tahulah. Lepas pada tu dia kata mudah-mudah memberi manfaat kalau hak kita duk ngaji ni, risalah ni ni. Dah akan segala kita hak duk belajar ni mudah-mudah jadi kebaikan bagi kita. Kama dia kata tuan pengarang, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kata ini wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ni banyak kita berzikir dah. Yang jarang kita nak ambil zikir ni. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahasa kita tiada daya. Tiada daya dan tiada upaya aku nak boleh buat sesuatu benda, malaikat semua tu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada berlaku di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu ketika. Ketika peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Maka pilihlah pejuang-pejuang Islam ni, tentera-tentera Islam. Maka dalam ramai-ramai tentera Islam ada pemuda bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama dia Malik. Malik bin Auf. Pemuda lagi lah. Karena Nabi kita ni dia pilih orang nak bersama dengan dia di dalam peperangan, pilih-pilih. Ya di budak ni, pemuda ni lepahlah. Lepas mana boleh masuk di dalam tentera muslimin bersama dengan Nabi di dalam peperangan. Bila berlaku peperangan ni, bertepu-bertepu ni, setelah daripada selesai daripada peperangan, kelik mari di Madinah. Cik lah, cik kan melangpun. Hak mati syahid, berapa orang dalam medan perang. Hak cedera parah, berapa orang. Neh, hak sehat, berapa orang. Cik, tak ada apa lah. Selamat, ada hak selamat, ada hak mati. Mati hak sakit-sakit. Tiba-tiba Auf, saat ni kita tanya lah. Tak nampak anak dia. Anak dia nama Malik tu. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, di mana anakku Malik? Pak mana? Kalau mati tak apalah muju. Aku nak tupai syahid dia di akhirat sana. Kan orang syahid Nabi kata boleh beri syafaat. Mujulah kalau mati syahid di dalam medan perang. Kalau tak mati mana dia? Rasulullah arah kepada sahabat-sahabat lain pergi cari. Pergi cari Malik anak bagi Auf tadi tu. Pergi cari tak ada. Dalam medan perang tak ada. Pergi tengok orang hok mati syahid pun tak ada. Orang hok sakit pun tak ada. Ish. Lah mano. Lalu tu Nabi kata beginilah. Wahai Auf, mukliklah pakat dengan isteri kamu banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sama tara wahyu nak turun.
Kerana Nabi kita nak beri jawab apa gapo-gapo ni, ya tunggu wahyu dulu. Sama tara wahyu nak turun, mu kelik amal lah baca banyak. La haula wala ni. Tengok akhir itulah. Pakat dengan isteri kamu. Kerana mak dia tidak tak nyerah. Nah. Tak tahu anak kat mana ni. Kalau mati, we tentu kata mati. Kalau sehat, ha, we kelik lah. Apa duk mana ni cari tak temu ni. Kama dia aku klik royak cerita kepada isteri dia, kata anak dia ni tak ada dalam orang mati syahid pun tak ada, orang sakit pun tak ada lah, mana ni raik dia seorang. Klik duk beramal lah. Dua lelaki bini tu baca pagi petang siang malam baca semua la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, baca amal tu. Duk dua hari tiga hari tengah malam dah bunyi tepuk itu klik. Siapa congok nak pergi itu? Kejuk ayah dia ni. Awak kejuk kata, gua mana mu boleh kelik malam-malam buta ni. Pas awak kelik pula dah kambing, berderu awak kelik kambing. Eh, heralah, kok mana ni? Tanya. Balah mana wahai anakku tengok tubuh tak ada luka, tak ada teruk, tak ada kena, tak ada kena pedih, tak ada kena luka apa lah. Ayah ni peksa lah tanya-tanya anak dia tu lah, gua mana, balah mana, apa yang berlaku pada kamu? Anak dia kata, kau tekah duduk bertepuk ni, dia kena igat di musuh. Kena igat, kena ikat dengan rata. Rata besar-besar tu ikat. Dengan rata besar lagi, rata kecil lagi, dia berkah. Berkah heret di kuda pergi jauh. Lepas pada sebelah lah. Lepas pada pada tempat bertepuk je lah. Lepas pada tempat perai tu, pergi jauh. Engkau siapa orang yang kelik sudah perai tu, yang tak mati setengah-setengah, kita bakal berehat lah. Buat musuh tu. Duduk berehat ramai-ramai, tidur je nerum. Tidur boleh kerana letihnya perai tu. Tiba-tiba balik malam tu, ia terata duduk berkah dia dengan kemah tu. Tu lucu. Lepas so-so lucu. Satu-satu lucu boleh bangun cengok. Tengok-tengok, jenerah habis buat musuh. Dia pun ambil peluang lari lah, tak kena gerak. Lari tu baik. Daripada tempat musuh duduk tidur selerok tabak tu, siapa di tengah jalan temung kambing. Kambing buat musuh ni lah. Kambing buat seteru ni lah. Nyah elok kambing kelik. Ya bila kata harta ghanimah. Harta rapah separe. Elok kambing berderu kelik hapas kerak jalan. Nyah mari di satu lembaga ni kata para sahabat. Sahabat boleh naik malaikat. Cerita kata sahabat boleh naik malaikat ni. Nama dia Malik bin Auf. Mari di satu lembaga besar bersayak, Allah sayak. Allah sayak makna beri isyarat suruh naik lah. Auf pun naik atas kambing. Atas kambing dah naik atas lembaga tu. Elok kambing naik sekali. Berderu-deru kambing naik atas malaikat. Terbang hingga siapa dapat rumah dia. Karena tempat dia kena ikat, tempat dia kena igat tu. Dengan rumah di Madinah ni perjalanan jauh juga. Bukan perjalanan ni kelik setadak. Bahkan masa sehari semalai lah juga. Kelik siapa rumah dengan selamat. Tak ada susah, tak ada sakit, tak ada gapodok lah. Ini nak royak kata berkat. Ada kita baca banyak amalan ni. Zikir la hawla wa la quwata illa billah. Amal lah. Dah. Amal sokmo baca sokmo nak katakan tu. Di siapa nampak. Ah, dang ada tak penuh. Sekap derek. Lesen tak bawa. Nak buat kan? Nak baca ni. La haula wa la quwata illa billah. Dengan yakin lah. Baca dengan benar-benar keyakin ni. InsyaAllah. Allah beri selamat. Beri terbabah. Nak? Haa. Ni cara dah. Ini kata tuan pengarah kita. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya aku. Atas menghasilkan barang yang aku kandaki malaika dengan Allah. Yang dengan izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ali. Yang maha tinggi. Lagi yang azim dan maha besar. Eh? Ha, kata banyak. Ini adalah amalan Nabi kata, la hawla wa la quwata illa billah, kangzul min kunuzil jannah. Gedung daripada gedung-gedung syurga. Gedung bukan gedung kosong, penuh dengan bagai-bagai hak harga nilai yang tinggi. Eh? Kum sombat. Itu kalau balik masa syia, no? Balik asasia kum sombat. Penuh dengan harta benda di akhirat, di pada mahsyar, di dalam syurga Allah, dengan orang yang selalu baca la haula wala quwata illa billah. Zikir ni masuk dalam zikir. Orang panggil hauqalah. Kalau bismillah, basmalah.
Kalau alhamdulillah dia panggil hamdalah. Tasbih ni dia panggil tasbih. Nah, dia panggil lagu tu pandak-pandak ni panggil hauqalah. Ha, baca sokmu. La haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, subhanallah. Dah. La haula apa ni? Allahu akbar. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun masuk dalam bagai zikir juga. Kita bila bunyi orang mati dia kata inna lillahi dah. Ha, dia tu tak ada dah. La inna lillahi. Walha Allah ajar kita suruh kata bila kamu menipu musibah. Dah, menipu musibah tak kira lah musibah tu kecil besar, katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak hati besar, tak hati kereta belaga, tak hati rumah bakar, tak nanti mati. Selipah hilang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata gitu. Karena musibah. Luka sikit kata inna lillah. Itu masuk dalam kata bagai-bagai berzikir juga yang ada kelebihannya. Gitulah tuan pengarah kita kata malam ni. Wala hawla wala quwata illa billahil alimul azim. Tiada daya dan tiada upaya kata tuan pengarah atas nak menghasil bagi aku kandak ki malaikat dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama dia muqaddimatun, ini suatu muqaddimah. Muqaddimah ni bahasa kita pendahuluan. Nak mulalah kita panggil nak mula muqaddimah. Banyak kita jerakit bahasa Arab jadi bahasa Jawi kita. Kita jerakit. Oleh kerana kita duk guna bahasa Arab jadi jerakit hingga sampai kita jadi melayukan bahasa Arab. Ada muqaddimah dulu. Walha bahasa Arab, muqaddimah bahasa demo mulalah, demo mula, demo dulu, dah. Muqaddimatun fil imani wal Islam. Ini muqaddimah pada nak menyatakan tentang iman dan tentang Islam. Apa dia hok kita dah kata, kita orang beriman wei, kita orang Islam wei. Kita wipahai kata apa dia iman dan apa dia makna Islam. Lalu tu kata tuan pengarah ketahui olehmu bahwasanya makna iman itu, makna iman pada syarak iaitu tasdik hati. Tasdik bahasa Arab, bahasa kita membenar. Membenar pun kita panggil, caya pun ialah juga, mengaku pun hak tulah juga. Walaupun lafaz tu bunyi lain-lain tapi makna sama. Deh? Membenar, mengaku, percaya. Ah, yelah, hak tu lah berlaku. Eh? Iman ni, bahasa kita makna pada syarak ialah tasdik hati. Kita percaya, kita benar, kita mengaku dengan hati itu. Mengaku ke apa? Mengaku dengan Allah. Mengaku dengan Allah di makna sini, mengaku dengan kata Allah tu Tuhan kita. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah saat ni saya tidak berbilang. Allah kuasa dan Allah tahu segala-gala, Allah dengar, Allah nampak. So, tu semua masuk dalam kata mengaku dengan Allah. Lafaz sebut pandak ya, tapi bila syarah Allah panjang lebar. Neh. Ah, panjang lebar bila nak hurai ya. Mana dalam Quran hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lafaz dia pandak tapi mengandungi makna banyak. Nabi kita kecek, pandok ya. Tapi bila syarah, bila hurai, panjir. Habis Nabi ada sebut kata, innama bu'istu li jawami'il kalim. Dan hanya-hanya aku dibakit mari di dunia ni untuk kecek perkata hak pandok rekah tapi isi ada kandungnya banyak. Tu jawami'il kalim orang panggil. Kata pandok ya, tapi orang panggil berenah. Kecek rekah ya, tapi berisi. Nah, orang-orang tua kita dulu banyak kecek macam tu. Kecek tak banyak, tapi tubik sepatah nengung orang lain. Tubik sepatah pakai denyak dik orang lain. Orang panggil kecek berenah. Kecek dia berisi. Nah, ni Nabi kita pun begitulah. Allah bakit Nabi kita mari di dunia ni, kecek pe dia berisi. Tengok Nabi doa, pandak ya, tapi kandungnya Allah tak habis nak hurai. Nabi kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Nyok tu ya doa. Cu syarah doa tu. Tak ada 2 bulan tak ikut lagi. Untuk nak syarah Rabbana atina fid dunya hasanah tu 2 bulan tak ada masa. Karena Rabbana ya Tuhanku, hai Tuhanku, atina fid dunya hasanah. Datanglah kepada aku, berilah kepada aku di dunia ni baik. Kita nak syarah dunia ni kepada kita baik. Habis dah. Tak habis panjang.
Nak gapo tek dunia baik, cik boleh nak sehat, cik boleh nak kaya, cik boleh nak umur setegi, nak mutu, mutu boleh. Dah filando cik boleh nak mutu. Hak nu pula dah hak mutu bit baik pula. Banyak kita nak dak satu dunia hasanah. Ada. Cik boleh nak lah anak seorang lagi, anak siapa boleh anak yatim aja, nak no, anak tino orang lagi. Orang tino atau malah dah nak anak baik ni 5 orang dah. Banyak dah anak ni. Tuna tak ada seorang habuk lagi tino, naklah seorang lagi hak tino. Tak mahu dah baik. Ha, kalau tak mahu kita nak nikah orang lagi. Ha, hidup pisah nak kot tu. Hidup pisah nak nikah. Ha, makna tak cukup kita. Kalau kira hasanah dunia ni deh. Banyak panjang lebah. Hak tu hak gie hak kita hidup ya. Mana? Banyak. Ha, ni makna kata eh, Nabi walaupun mereka tapi syarah panjang. Itu panggil Jawa mi'il kalim. Pandok tapi berisi. Begitulah. Di dalam kita kata iman. Pandok ya. Tapi bila hubungi kaitan dengan iman ni, iman apa makna? Apa maksud? Ialah kita percaya, kita membenar, kita mengaku dengan Allah. Lagu mana kita percaya, kita mengaku, kita benar dengan Allah? Yakni kita percaya Allah tu Tuhan kita. Sekalipun umur kita tak bisa tengok Tuhan. Tak bisa tengok. Jok kita beranak pak hari ni, katakanlah setengah-setengah di kalangan kita ni, umur apa 70 dah, umur 90 lebih dah. Umur hidup tak bisa tengok lagi Tuhan. Tapi percaya, percaya. Itu panggil iman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ialah mereka yang percaya dengan perkara ghaib. Termasuklah perkara ghaib Allah. Karena kita tak bisa tengok tu. Tak bisa tengok, tak bisa dengar, tak bisa bau, tak bisa maknanya kecak. Karena kita nak dapat sesuatu dengan pecah antara air yang limu. Nampak, deh, dengar, rasa, kecak. Bau tu pecah antara air yang limu. Adapun Allah bukan pasal kita nak boleh tengok. Bukan boleh kecak, boleh rasa, boleh dengar. Bukan pasal itu. Pasal kita yakin. Walaupun tak nampak, walaupun tak bisa dengar, kita percaya kata Allah tu ada. Ini orang panggil, orang beriman. Nah, ha, kalau lah Allah boleh tengok, tak ada orang kapi di dunia ni. Semua beriman belakang. Nah, contoh Nabi kata, dalam kubur, hok muduk tanya, tanya orang mati tu. Kubur ni, kalau orang ni mati dalam iman, bawa amal banyak. Syurga dah dalam kubur tu walaupun kita nampak tanah ya. Kita duk gali orang mati tanah saja gitu ada gonggang hak wak-wak lie tu wak gonggang ada hak nak wak tak leh tu wak. Abang letak dengan long tak ngapa papel deh. Kita duk nampak tanah orang mati tu nampak biasa tanah baik tu ya. Tapi Nabi kata kebun syurga dah kalau orang ni mati berime bawa amal baik banyak. Itu ni duk tanah orang mati dah nampak. Nampak kat syurga. Esok nampak ke? Ana. Hak nampak ular kek-kek. Neh, katok kadang-kadang kita duk temu. Nak oleh temu ular kapok. Masa kita duk gali liye tu, tu kebun syurga tak biasa tengok. Tapi bila Nabi kata kebun syurga kita orang berime, yo Nabi. Kebun syurga dah bagi orang yang berime, bagi orang banyak amal soleh. Nampak tak? Ha, tu kita percaya walaupun kita tak biasa tengok hak Nabi sebut. Kalulah kata hak Nabi sebut kita boleh tengok. Oh, tak ayah. Huh? Tak ada seorang habuk kapi semua berime berlaku. Nabi kata, neh, dalam kubur ni orang hok mati kapi, mati pasik banyak dosa. Kawah dengan kau dah. Kalau boleh tengok lu tak ada orang kapi. Bagi tane orang jahat bunyi guru gapo tu? Oh, tak maye. Kena azablah, tak maye sangat ya, pun. Ada dak orang tak maye kalau main di kubur ada rejeki. Manggi kubur pak orang ni mati tak semaya. Orang ni mati minum arak. Bagi kubur dia berasa. Gi kubur malam-malam bunyi jeri, bunyi menahung. Tak ada orang tak maya. Semua maya. Sijik ni tak boleh hakas lapis. Kena pakai pak lapis. Pasal semua nak mari belakang sijik. Oleh kerana takut orang duk jeri kubur. Ni Allah tak ambuh. Tuhan tak sebi orang berime oleh kerana orang duk jeri kubur. Walah Tuhan kuasa buat. Allah kuasa ke dak buat bunyi kita orang duk jeri kubur. Kuasa. Dah kerana Tuhan tak buat. Allah tak ambuh orang berime kepada dia oleh kerana ada bunyi orang duk azab di kubur. Nampak tak? Ha, gitulah. Ini makna iman. Iman bahasa kita, walaupun kita tak biasa tengok, tak biasa dengar orang duk azab di dengar kau, duk dengar orang jerit dalam kubur kali pun. Dah. Tapi kita percaya. Ha, kita percaya. Nabi kata ada azab, ada nikmat dalam kubur. Okay? Sebut dalam hadis Nabi. Nabi kata, bila mati hamba Allah Ta'ala dimasuk dalam kubur, atahu malakan. Nabi kata, mari dah dua orang malaikat. Orang katuk kubur ni, orang
Waktu orang tanah tu lah. Waktu orang tanah geruk, 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 geruk. Lituk habis tu. Mari dah dua orang malaikat. Atahu malakan, mari dah dua malaikat. Seorang tu nama Munkar, seorang lagi nama Nakir. Dua nama, dua malaikat nama yang tak boleh dah. Nama Munkar. Nama Munkar, nama Nakir, nama tak baik dah nama dia. Mari dalam keadaan hitam lengu, Nabi kata. Hitam-hitam jadi halau-halau kebiru. Bukan hitam lengu, hitam halau kebiru. Mari sorok dia Allahu Rabbi, sorok seperti mana kilat halita. Soalan dia. Ya mari ni, ya akik mayat, Nabi kata. Fayuq'idanihi, ya akik mayat aduk catok. Jangan tanya pula, duk baik mana lu baik sepik. Oh, ni alai lain dah. Alai barzak dah ni. Duk dalam alai barzak, malaikat akan akik mayat aduk catok. Lepas tu, ya beri satu jasad. Tok tepi mayat, ya tanya. Tanya mayat ni. Ma kuntu takulu fi hazar rajul. Mu tahu tak siapa dia mayat ni? Siapa dia lembaga laki-laki ni? Kalau orang ni di dunia hari tu dia berimeh dengan Allah. Dia percaya hak Nabi kita sebut segala-galanya. Dia akan jawab dengan penuh-penuh mulut kata, ini adalah Muhammad Rasulullah. Dia mendatang kepada aku segala kenyataan. Dia bawa mari kepada aku agama Islam. Wi aku kenal Allah, wi ku semaya, wi boleh mari sejik, wi ku sujud kepada Allah. Segala kenyataan dia bawa kepada aku. Orang ni bila mati berimeh, dia boleh jawab kata ni Muhammad. Ni adalah hamba Allah. Ni pesuruh Allah. Dia bawa agama yang baik. Haji aku takut kepada Allah. Haji aku kenal Allah. Haji aku semaya. Haji aku jauh daripada perkara-perkara mungkar. Dia akan sebut satu-satu. Ada pun kalulah orang yang biasa mati. Tak ada imej ni. Na'udzubillah. Wal'iyazubillah. Bila orang tanya ni jasad ni siapa dia ni? Dia akan jawab, eh aku tak kenal kau. Tapi aku biasa tengoklah di dunia hari tu dan duduk sebut kata Muhammad, Muhammad berkali ni ngamuknya. Jadi main cikamuk gitu. Orang ni orang kapi. Maka orang ni tak lepas jawab pada dia. Jadi kita nak faham kata orang kita orang beriman ni, hak Nabi sebut apa-apa dalam kubur, orang panggil perkara ghaib ni, kita orang beriman percaya. Dah. Ha, makna kita percaya dengan perkara ghaib. Termasuk perkara ghaib percaya dengan Allah. Saya Allah tu ada, Allah tu sahaja tidak berbilang deh. Ha gitu. Itu makna iman. Iman pada syarak ialah tasdik hati, bahasa kita benar hati dengan Allah, yakni dengan Allah itu Tuhan kita. Allah itulah segala-galanya yang mengada, yang menjadi, menghidup, memati, sakit, sembuh, dialah segala-galanya. Dan percaya juga, membenar juga dengan rasulnya. Nabi kita mari datang, mari di dunia, apa saja hak ia sebut, apa saja hak ia cerita, hak ia beroyak kepada kita, sekalipun perkara tu kita panggil, pada adat oleh gini. No. Tapi bila soh perkara ni daripada Nabi, balik kita umat ni, wajib kena yo. Yo tu panggil imi. Wajib kena percaya. Percaya tu panggil imi. Ha, tu. Ini panggil tasdi, mengaku percaya dengan Nabi. Apa hak Nabi kita cerita, apa hak Nabi kita royak. Moga Nabi Rasul ni, ambil daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sapa kepada Nabi kita ni, kalau mengikut jumlah yang disebut oleh alim ulama, 124,000 orang Nabi. Sekati 2,04,000 setengah ulama sebutlah, tidak mesti tepat. Andai 124,000 orang Nabi ni, ambil jejak Nabi Adam sapa Nabi kita ni, semua itu bersifat dengan sifat siddiq, sifat amanah, bersifat dengan sifat tabligh dan bersifat dengan sifat fatanah berlaku. Itu wajib akal lah. Bukan wajib syarak. Wajib pada akal. Kita tak terima akal kita kata Nabi itu bohong. Kita tak terima akal kata Nabi itu khianat. Tak terima akal kata Nabi itu senyap, tak menyapa hukum. Dan tak terima pada akal kata Nabi itu tak cerdik. Ha, semua orang jadi Nabi Rasul tu cerdik. Dan lagi pula dah betul yang kecek. Apa yang sebut kena pada diri perkara. Betul pada wakil. Ini panggil Nabi itu bersifat dengan sifat siddiq. Maka apa hak Nabi kita cerita? Ya, kita mengaku. Kita benar, kita percaya. Itu orang panggil beriman dengan Rasul. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbih. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Itu makna kita beriman dengan para Rasul. Para-para Nabi, para dia apa ni, semua hak Allah Ta'ala latih untuk wa suruh. Itu panggil Rasul. Kita berime makna, kita tasdik, percaya dengan hati, dalam hati kita dengan segala Rasul. Dan percaya dengan segala hukum.
yang didatang akan dia akan hukum oleh Rasul. Apa hak Nabi kita cerita tentang hukum? Seperti mana kita kena semayal 5 waktu sehari semalam. Ini hukum ni. Hukum dia wajib. Wajib kita kena semayal 5 waktu sehari semalam. Asal 50. Deh. Asal 50. Kita dengar sama dah cerita Isra' Mi'raj. Nabi kita naik lepas pada langit yang ketujuh lagi. Untuk nak timur ibadat paling tinggi. Ibadat paling mantap. Iaitu ibadat semayal. Walaha Tuhan boleh beri wahyu kepada malaikat. Wahai malaikat aku Jibril. Mugi sapalah kepada Muhammad. Royak kepada Muhammad dan umat-umat dia semua kena semayal 50 waktu sehari semalam. Boleh. Tapi nak royak kata ibadat ni hebat lebih. Tak suruh dak malaikat. Kena naik terima sendiri. Terima dah lebih pada langit yang tujuh. Lepas pada langit yang tujuh lagi. Lepas daripada Sidratul Muntaha lagi. Asal-asalnya 50. 50 waktu sehari semalam kena semayal. Nabi kita pun terima. Tak ada apa. Turun mari sekerat jalan jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa nya wak tanya. Ha mujo Nabi Musa tanya. Kalau Nabi Musa tak nya tanah masa tu jeng kita tak kena buat kerja apa. Tak ada lah kedai lek mali tu tak ada. Pasal duk mayah umu. Mai kokeh-kokeh bai kokeh-kokeh bai 50 kali sehari nak mali. Kena semayah. Kalau 50 sehari kena mayah sehari ni deh. Ya duk di 28 minit sekali waktu. 28 minit satu waktu. Tu ya. Dekat-dekat tengah je satu waktu. Tok bila leh akak seorang kena makan 14 orang. Pasal kering tekok. Ha besok mau. Tok ime atau hakik urat we, cari-carilah orang ganti boleh buat 3 orang lagi. Pasal mayat mau. Ha ni mujo Nabi Musa nya tegur. Nabi Musa tanya wahai Muhammad, apa yang Allah Taala perintah atas kamu dan umat-umat kamu? Nabi kata Allah perintah kepada aku dan umat-umat aku kena semayal 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kata kawan, oh tak gerak umatmu tak gerak. Umat aku gagah-gagah, umur panjang-panjang. Belunjur terik. Ha, tapi waktu Nabi Musa tak katalah belunjur terik nak royak atau tak gerak, tak gerak. Umat Nabi Musa gagah, umur panjang, tak gerak lagi Nabi Musa kata. Mai wai. Neh, teradah. Tak gerak. Lalu tu Muhammad naiklah. Payo-payo Allah Ta'ala rahmat. Wih kurang sikit. Nabi kita terima nasihat daripada Nabi Musa tu. Naik. Naik berkali-kali hingga siapa tinggal ada 5 tupung Nabi Musa kata tak gerak lagi. Tinggal ada nyakna dah Muhammad. Ada 5 dah wahai Musa. Oh tak gerak lagi. Naik lagi Muhammad. Naik lagi minta supaya kurang lagi. 5 tak gerak lagi tu. Naik Nabi Musa. Tu Nabi kita jawab. Tak dah Musa weh. Aku tak gamuk dah malu dah. Kerana apa malu? Kerana walaupun kekurangan daripada 50 tinggal ada 5. Perbuat teh tu hak banyak tinggal ayah di sikit. Tapi balas saya tu sama tu. Mana duk boleh pahala lebih sama 50 tu? Tak gamak dah Nabi kita. Ya, Pak. Aku malu dah kepada Allah. Biarlah umatku nak buat, buatlah. Tak saya buat nak buat gana. Dah. Haa tu. Ni nak raya, nak raya asalnya. Asal kata apa? Fardu atas kita semua umat Nabi ni kena semayal 50. Tapi Nabi kita dinasihati oleh Nabi Musa tinggal ada 5. 5 pun tak urut sungguh boleh. Tengok tak deh. Ada hak 4, ada hak 2, ada hak 3. Pakak-pakak lagi. Kita kena beri semangat sesama kita. Jangan kata. Deh. Zaman kita ni habis dah zaman kata mengata. Zaman nguduh-menguduh. Sekak zaman dulu sudahlah. Orang tak maya, tak pakai, kamu tak maya. Bolah. Menyebabkan orang jauh daripada agama. Menyebabkan orang segar dengan sijik. Kita orang duduk sijik dah. Keceklah dengan orang yang tak semaya tu. Kecek dengan baik-baik. Mudah-mudahan dia berasa segar. Dia berasa malu. Berasa malu dia dengan orang sijik. Kecek baik. Walaupun ku tak semaya. Walaupun ku tak berasa pergi sijik. Tapi dia baik dengan aku. Kecek senyum sokmo. Masuk ke datang bayar sokmo. Teh kat aku. Berasa segar. Berasa malu. Berasa nak hari ratik sijik. Ha gitu. Ya loni cara lagu tu. Pasal orang learning ni dia biasa itu cara dia. Kalau kita buat kasar dia kau lawe. Ha bahasa kita dunia lagu tu lah ni. Dia tak suka orang dulu. Orang dulu boleh ugup. Nah, masa dulu masa orang kedai bel dulu dialah kan. Lalu pak teh tu kata kalau tak ayah kata, ha kena mari sejik belaka. Ha bakat mari belaka kan orang takut zaman gitu. Zaman orang learning orang tak takut orang dah. Nak takut guna masa dulu kerong pamai, masa learning kerong tang luang. Ha reti dak tu. Tak reti tu dah. Kerumpamai mana masa dulu kena rebuhlah hutan. Lah ni rebuh tepi batas.
Derak lagi. Derak lagi. Ha tu witakak lah, witakak. Masa dulu duk main kerung pamai, duk keburu. Kau dalam hutan nusuk-nusuk lah ni kerung. Kerung tang luang dah. Main pit pi batah dah. Mana nak ipahai kata orang lah ni, kalau kita wak kasar dengan dia, payah. Kita kena lemah lembau. Barulah dia berasa terikat. Dia kata orang sijik ni molek, yo. Deh, lemah lembuk, yo. Kecik baik. Masa dia mari market, kita makan teh, yo. Bayar teh kita. Ha, barulah dia berasa, berasa malu, berasa segar. Deh, ha, gitu. Jadi, nak ipahai dah bagi kita semua ni, kata tuan pengarah kita, tentang dengan iman saat ni tu. Percaya ni ialah percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul dan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah. Kita duk semaya, duk puasa, zakat, pergi buat haji, hukum ni bukan Nabi pakat, bukan Nabi duk rekoh-rekoh. Nah, hukum ni datang daripada Allah. Hak ni kita kena percaya. Nah, kita kena yakin, kena mengaku dalam hati kita, kita duk semaya ni. Lebih-lebih lagi kita duk semaya Allah, nasib baik. Kita duduk semaya ni, kita duduk dapai Tuhan. Eh? Serenuklah. Zaman kita jadi makna susah hati. Eh? Ya, ada kita kasi susah hati ni. Susah hati lah, serabut perut. Macam-macam lah hal ni. Kadang-kadang serabut perut dengan sebab keluarga, dengan sebab sains, dengan sebab masalah hidup. Serabut perut. Orang yang serabut perut ni, cara nak wis semangat naik, ialah bangun dapai Allah. Dengan makna apa? Maya tu lah. Kita berdiri dapat Allah, hakik kebir Allahu Akbar. Itu mengkuatkan kita. Kita duduk dapat Allah, kita sebut Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Gapo kita duduk kata Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bahasa kita Melayu mudah-mudah, kita balik bahasa Melayu mudah-mudah. Mung ya ya Allah aku sembah. Mung ya ya Allah aku minta tolong. Tu. Tak habis lagi ke hati kita luah untuk Allah. Makna kita rabai kepada Allah puas hati. Kau orang lain habis cakap, dah kita duduk rabai. Alah, anak weh, kedai tak boleh, lik malik weh. Duduk pisah habis cakap, dah. Demo tak weh. Jadi tukar lesan, jadi nama demo tu. Allah, buat guana weh, pisah habis cakap, dah. Duduk pusing cakap, dah, tak boleh weh, nak buat guana weh. Ha, serabut perut, okey tak? Kau ajak kau orang tu nak tolong, kau boleh minta tolong orang ni, mengatakan minta maaf weh, aku pun tak boleh kau. Pas nak buat guana, kita nak rayu kepada dia lagi. Kita nak, orang panggil nak rabai kepada dia. Allah. Takbir Allahu Akbar baca. Diri kita baca Fatihah tu semua rayuwe kita kepada Allah. Makna kita duk royak ha kita kepada Allah. Gini 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 ya Allah, mu ya ya Allah, aku sembah ya Allah. Mu ya ya Allah, aku minta tolong ya Allah. Orang lain tak boleh tolong ku ya Allah. Nah, gitulah juga zaman kita berasa angkuh. Zaman mana kita berasa kita hebat, berasa kita besar ke diri, berasa kita ni makna menyombong. Ialah waktu kita sujud tu. Waktu kita sujud, ambil dahi kita yang paling melia kali di tubuh badan kita, penak di tempat paling hina kali kita duduk jijak. Itulah kita. Itulah hambanya kita. Itulah hinanya kita. Makna cukup ada dalam semaya itu. Kita nak rayu pada Allah. Waktu pada kita ni lemah, itu semangat tambah. Masa kita ni berasa hebat, berasa angkuh, berasa lebih ke diri kita. Penak dahi kita turun tempat paling hina kali untuk nak menak nafsu kita. Untuk nak panggil, nak meranakkan nafsu kita, hak berasa kelebih diri, hak berasa perasaan begitu begini, tak kira lah dengan sebab gapo-gapo pun. Inilah amalan ibadat semaya kita ni. Tak ada dah amalan ibadat yang paling kemuncak sekali. Tiba-tiba tak mahu semaya, tiba-tiba tak sih mari siji, ada lah, habis lah jalan kita. Amal maya ibadat ni lah amalan paling hak paling mula-mula kali Tuhan tanya. Awalu yuhasabu labihi abdihi yaumal qiyamah, as-salah. Awal-awal yang Allah akan kira, akan hisab di hari akhirat, semaya. Semaya kita. Bila tak ada hak tusa walaupun pergi buat haji 4 kali, pergi buat umrah 18 kali. Ha, siapa kata uta di Jabar Rahmat kena kita. Acak doa pergi buat umrah. Tak jadi apa-apa pun. Kerana semaya kita tak ada. Tia kita tak ada. Dah? Ha, ini nak ipahai kata segala hukum yang datang, segala hukum yang didatang akan dia akan hukum oleh Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diketahui akan dia akan segala hukum tu daripada agama dengan darurah. Dengan darurah bahasa kita dengan latah, dengan nyato, dengan suhu. Siapa kata orang agama asing tahu kata orang Islam kena semaya. Orang Islam setahun kali kena puasa di bulan Ramadan. Budak-budak halus-halus kecil-kecil tahu kata kita kena semaya, kena puasa. Dah. Ha, kena jaga aurat. Orang wanita kena tudung gamuk, kena tudung lengih. Orang wanita ada tak tabir tu? Ada tak orang tina lek tabir? Ha, nasihat katik dah ke anak-anak dah.
nasihat ke anak ratik nak tubik luar rumah, pakai baju lengan panjang, hok tino lah, hok tino. Kita lapis mok deh, kita nasihat, dia tak pakai, kita doa. We adi baik, bukan kita nak baik seorang kita, kita nak we baik juga anak kita. Deh, nak we baik, anak kita nak we berjuruh, anak kita nak we molek. Semua keluarga kita nak we selamat berlaku. Moga Allah kata, ku anfusakum, menjagalah diri kamu, wa ahlikum, dan anak-anak kamu. Kalau kita ayah, jaga isteri, jaga anak. Kalau kita mak, jaga anak-anak kita. Maka anak ni ya rapat dengan mak lagi kalau banding dengan ayah. Karena ayah kena duduk main kat luar, kerja, cari rezeki, gitu, gini. Nah. Ada pun mak duduk main lah umur, ya rapat dengan anak. Maka mak ni, bila rapat dengan anak, kena nasihat kepada anak. Bih-bih lagi anak wanita mak ni. Haa, royak baik dia, weh. Kalau hak lelaki, kalau hak wanita mek, nak tubik luar, kelubung katik, rambut. Pakai baju lengan panjang. Haa, jagalah masing-masing diri kita ni tau. Haa, jaga-jaga. Ini masuk dalam kata perkara hak maklum. Maklum kita orang Islam, kalau dikalengan wanita, kena tutup aurat. Kalau orang lelaki, kena semaya. Deh, sehari semalam 5 kali. Bulan puasa kena berok pagi pagelak. Nampak tak? Ha, itu panggil perkara yang diketahui dengan darurah. Dengan darurah makna bahasa kita maklum. Bukan kena duduk mengaji dengan halus sidak. Ada pun bak saka tu payah sikit. Bila mati kena cara saka gitu. Jadi kalau tu kena mengaji jadi halus sikit. Ada pun bak mayan semua orang tahu. Tak kira orang pasang Islam ataupun lain pada Islam ya tahu. Kata orang Islam kena semaya itu panggil apa ni perkara yang maklum dengan darurah. Seperti apa? Seperti segala i'tikad. Kita kena mengaku kata Allah itu Tuhan kita. Kena percaya kata lepas pada kita hidup ni kena mati. Lepas ada mati hidup mula. Hidup mula ada pada mahsyar. Di pada mahsyar ni ada 3 tesan yang besar-besar. 3 tesan. Bila bakit di pada mahsyar kita akan ada 3 tesan. Seperti mana kita nak pergi Mekah tak? Kita kena masuk lalui check-in. Pasport, cek barang takut ke ada barang-barang hok nak nepuh atas kapal tu bayar deh. Cek tubuh gitu. Ha begitulah juga kita duduk di pada mahsyar ada 3 test yang besar-besar. Lepas pada bakit ni, lepas ada bakit ada soal dulu. Soal. Soal. Tak akan kenyuk Nabi kata walaupun satu tapak kaki anak Adam hingga Allah soal dulu 4 soalan. 4 soalan ni kena tanya masing-masing. Eh tak tahulah lepas kedok gitu. InsyaAllah lah lepas berdakwah. InsyaAllah. InsyaAllah lah ya Allah berilah kemudahan. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, we mudah. Siapa nak we mudah dek ni, kena kita kena usaha sini. Tak boleh lah usaha dek ni. Habis masa dah. Usaha sini lah. Usaha dengan apa? Amalik. Dengan semaya kita ni lah boleh memudahkan kita di sana. Dengan kita duduk selalu berzikir, selalu sedekah, selalu kita qiyamul lail. Itulah yang memudahkan jawab di mahsyar sana. Pertama kena soal. Ni Allah akan soal. Malaikat akan soal. Soal satu-satu. Pertama kali tu hal soal, ha umur ludah. Nabi kata, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tu hal tanya 4 soalan. Pertama kali, an umrihi fima afnah. Umur yang aku beri kepada kamu, 50, 60, 70 tu. Habis untuk apa umur? Kena jawab. Tak boleh kita tahu, Tuhan nanti jawab lepas bah boleh tak Tuhan? Tak ada bah dah dia tu. Tak ada musim bah dah. Tak ada cuk dah dia tu. Tak ada. Cuk boleh tak? Tak ada dah. Mesti kena jawab. Apa jawab dia tu bukan mulut dah. Mulut tu hateri kita duk baca dah. Surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari yang Allah koci mulut. Hak gapo kecek tangan, kecek kaki, kecek segala kulit kita tutuh habis. Royak habis. Hari tu di dunia, hari tu kita umur 50, 60 juga. Tapi habis umur kita duk cari rezeki. Cari rezeki tak salah. Hengok siapa tak ada nak kena Allah. Tak ada nak maya. Tak ada nak sujud kepada Allah. Situ silap. Carilah rezeki di mana-mana pun. Allah suruh cari. Fantashiru fil ard. Gilah cari rezeki Allah di muka bumi ni. Syarat hak halal. Syarat jangan curi, jangan tipu orang. Okay. Gilah cari. Nampak tak? Semuanya jangan hanggo siapa tak ada mai. Tak ada nak ngaji kena Allah. Allah situ silap kita. Ni Tuhan tanya, pertama kali umur aku beri kepada kamu 50 60 habis untuk gapo? Yang kedua Allah bagi kepada kita tubuh badan jasad. An jasad jasadihi fima afnah.
Jasad tubuh badan kita, mata, kaki, telinga, mulut, lidah, semua tubuh badan kita habis untuk gapo? Amal untuk gapo? Tangan kita kerja gapo? Lidah kita kecek gapo hari-hari? Lingo kita duduk dengar gapo hari-hari? Kena tanya. Kena tanya. Tanya pula berkaitan dengan harta. Nah, tanya berkaitan dengan harta. An gapo tu hai tanya? Wa bi malihi fim apun fim an malihi min aina iktasaba? Hartamu hak dok boleh mu dok milik tu, tanah kebun, tanah pitu, tanah kosong, rumah sewa. Mana? Kedai gitu gini, pisah jalan mana? Betul kedak dengan hukumku. Kena kedak, ada aku takut hipik tanah orang ke kat mana? Tu saya tanya. Tu an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Lepas pada kita boleh dah hasil dah, walaupun halal bos bersih cuci. Tu saya tanya pula, guna untuk gapo harta tu? Ada kedok harta hak beri pada jalanku, keluar kedok zakat, ada kedok tolong-tolong agama Allah, kau orang bagi, kau orang panggil kata nak baiki sijik baru ni, ada kedok duit mu 100-200 untuk hak jadi gilege sijik. Tuhai tanya harta kita ini nak royak hak mula-mula kali tasyah pertama, kena jawab soal dulu, soal jawab dulu. Ini panggil sok pada mahsyar. Lepas pada soal jawab, timbang amalan. Timbe pula amal hak bawa pala, bawa dosa lah pertama-tama. Hak pala-pala lagi, hak dosa-dosa lagi. So, timbe mizah. Timbe atas mizah. Lepas pada timbe ni, patu titi sirat pula. Ha, situlah yang menentu nasik masing-masing. Nasiklah masing-masing situ. Kalau orang yang banyak amal, orang yang gaduh dalam bak dalam bak orang panggil dalam bak akhirat, ya selamat. Lambat bunyi orang be congok sambal sijik. Lambat bunyi bak agama, cepat dia. Orang panggil cepat untuk agama. Atas titi yang sirak cepat perjalanan ni, laju. Karena Nabi sebut dalam hadis, di atas titi sirak ni jauh perjalanan ni. Kalau naik saja 1,000, atas dah 1,000, kalau tolong orang tu turun dua blok dah 1,000 tahun. 1,000 tahun akhirat, bukan dunia. Sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Allah patu kita kali ambillah. Tak tahu berapa ribu tahun. Kemudian Nabi kata atas perjalanan ni sirak ni mengikut amalan di dunia. Kalau orang cepat dalam bab agama, cepat juga perjalanan ni atas titi. Ada orang jalan ni seperti mana kilat, cah duduk sini cuh apa di hujung. Kerana apa? Cepat dalam bab agama. Lama bunyi je. Neh tu imam kata wa istihar kata esok ni neh hari Khamis marilah ramai-ramai kita nak bersih sijik kita. Siapa dah je? Awal kali apa? Pegang nyapuh dah. Duk gedik-gedik di tangga. Nak nyapuh dah boleh-boleh. Maknanya cepat dia dalam bab agama. Orang ni cepat juga atas titi yang siratul mustaqim. Apa saja yang berkaitan dengan agama, bila lah sebut, congok apa? Derah apa? Orang ni cepat di atas titi yang siratul mustaqim. Dah? Ha, ni perkara-perkara yang kita kena percaya. Yang Nabi kita sebut, walaupun benar ni kita tak tahu atau bila lagi nak berlaku. Bila jadi nak jadi. Tapi tetap cerak. Kenapa? Karena Allah pun sebut, Nabi pun sebut. Bila Allah yang sebut, Nabi sebut, perkara ni perkara yakin dia panggil. Cerak berlaku. Ha ni panggil aqaid. Ha, wajib hak kita kena percaya. I'tiqad dah. Dan ibadat, makna perkara hak kita tahu dengan maklum ibadat, seperti mana sembahyang, puasa, zakat, haji itulah. Dan muamalah ni cara jual beli, cara gada, sewa menyewa, hak tu bab muamalah. Neh. Hago apa ni dia panggil bertai muamalah tu. Ha, kena ngaji. Dalam fiqh dia bagi 4 rubuk. Besar-besar 4 rubuk ni, bab ibadat, bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah. Ha ni hak kebanyak ke hak kita kena tahu. Di mana bab ibadat puasa, masuk mamaye, bab cara ambil air semaye, cara baca najis, ha tu bab ibadat. Bab muamalah cara jual beli menego, bertai, sewa menyewa, gada menggada, deh. Ha ni muamalah berkaitan dengan orang panggil kankah. Nah, kena we betul lah nego kita we. Minta maaf dah kita sebut sini deh. Minta maaf. We bersih lah bab nego kita. Kadang-kadang kita cari pucuk tak temu rano. Aku kokeh-kokeh kena perak. Kokeh-kokeh kena raikang. Kokeh-kokeh dia mau nak ambil kelik. Apalah yang dimasalah hok mo kedah. Cuba kita siasat dia, aku silap gapo? Betul nego kita silap tu mano? Ada kedok masa kita jual beli tu silap. Kadang-kadang barang sikit ya. Kita tak nampak barang sikit. Barang hak tidak ori pun, tapi ori ke ya. Biar luka, biar customer tanya, ori tak ni? Ori. Walah hadap ni. Silap dah tu kita kecil. Kalau tak ori, tak ori. Tapi tak wajib kita wayak ori, tak ori. Nah,
tak wajib royak. Supaya tu juga kadang-kadang setengah-setengah kita royak modal. Sebenarnya tak wajib leh royak modal. Bore tawar-tawar, oh tak leh baru. Oh tak modal tak leh. Jangan royak gitu. Nah, modal hari 20 dah. Nak demo nak tawar 18 leh. Wi. Walah modal 15 ah. Orang panggil bohong dah situ. Nipu dah situ. Lepas tu kita duk cari buat apalah aku duit duk boleh hakmu tapi habis banyak. Tak boleh taruh, tak boleh beli tanah. Orang lain beli tanah, beli gitu, rumah sewa. Aku ni lama dah duk buat. Lama dah nak gaji, tapi duit tak boleh dekat. Nah, kita cek masing-masing. Deh, ada-ada kita tak cara. Tak cara bab-bab gini, kita tak boleh. Tuluh tak nampak. Nah, aku ambil sebut ni, jangan terasa hati. Deh. Ada-ada kita tak terdedah. Nego, bab nego yang kena cuma. Kerana hasil yang masuk pun duk royak adil. Hasil yang masuk, cik boleh bersih. Bila bersih, cuci, ya berkat. Bila berkat, comel dulu. So lagi ulama kata kita nak cek mana hasil leh hok masuk kita berkat ke tak berkat nak cek mana. Tanda dia bila berkat ada duit kita habis pada jalan agama. Duit kita ada masuk gi sejik. Duit kita ada masuk tabung khairat. Itu dalil. Itu tanda kata duit hok kita duk kerja, usaha kita tu ada berkat. Neh, ada keberkatan. Ha ni bab-bab ibadat deh, bab ibadat, bab muamalat. So lagi panggil bab munakahah. Munakahah bak nikah kahwin. Nikah kahwin ni la ilaha illallah kama dia hari ni dak. Macam-macam berlaku. Ambo ni beramah pemuda-pemuda dok telefon masuk. Ustaz, ambo kata gini, kita kata gini kat bini kita. Aku tak ambo ramu ku cerai arahmu. Nah, ku tak sedar kamu. Jatuh dak ustaz? Jatuh ayah tu lagi tu cerai main sebut nyata-nyata. Lah jatuh kita dok pula dengan dia 3 bulan dah. Tu buruk besar pula tu. Alhamdulillah. Pahna wagan no. Hani nak royak dah. Patu hok sore tu bukan nak kita tak sebut nama. Kalau sebut nama tak boleh bab gini. Cuma kita sebut jadi pengajaran. Ada pemuda kita hok buat kerja ke sebelah atas ni dia telefon mari periksalah. Jadi dia boleh orang muallah. Dah, cerai tolak 3. Lepas ada tu hidup kali pula hang siapa perut besar pula. Allahu Rabbi, kita nak ukar lagu mana masalah gini. Ayuhlah kau nak ukar dak. Habillah kita jauh daripada medeng-medeng gini tu yang menyebabkan kita nak beza tak boleh. Banyaklah ni. Kadang-kadang kita tak sedar kata eh kita kata tu jatuh dah tolak. Neh, ada setengah-setengah gura. Happy birthday awak. Hari ni happy birthday hari beranak. Abai cerah adik awak happy birthday nak buat surprise. Walah gura pun jadi. Jadi gura Nabi kata 3 perkara ni gura pun jadi, tak gura pun jadi. Gapo dia? Cerah. Walaupun kita gura ya. Aku cerai lah mung ha. Bernapa orang tina muka tangga. Aku gurai yo. Jadi. Jangan gurai dengan cerai. Nabi kata kalau gurai pun jadi. Sungguh pun telah lah. Ha, kita cerai. Gurai pun jadi. Rojok. Rojok. Kita cerai dah orang tina kita. Tapi duduk lagi dah lagi lah. Dia kata kan mu tinggal orang tina mu. Orang tina mu baik juga. Aku rojok dah. Kita gurai yo. Jadi rojok. Jadi rojok. Tak boleh. Ini bak-bak gini kadang-kadang kita tak sedar, tak tahu. Ramai orang duk telefon mari tanya saya. Tetap dengan bak nikah kahwin, kata eh cerah, kata eh gitu gini. No. Ini tak sedar, ini betul kata. Kalau ni kita kena ambil tahu. Boleh kita tahu katik pada saudara-saudara kita deh. Bak-bak gini. Dia panggil bak munakahah. Hak akhir sekali bak jinayah. Bak jinayah ni berlaku kemalengnya, katok gode. Nah, kena perak lah, kena bayar gitu gini. Itu panggil bak jinayah. Ada dalam pekoh. Kan percara 2, 3, 4 perkara tu dah. Begitulah. Ini nak sebut kaitan dengan orang panggil kata iman. Iman iaitu kita percaya semua benda hok kita sebut saat ni tu semua daripada Allah dan daripada Rasul kita percaya. Bukan kata tu imi pakak dengan makan tok rotik tok wilai kita pakak waktu amama weh. We maya mo'ah 5 kali sehari. Dah. Ini daripada Allah, daripada Nabi. Maka bila kita dengar kita hamba ni, yo. Gitulah hakikat. Ini masuk di dalam kata orang beriman. Neh, membenarkan hati semua tu. Dan dikandaki dengan tasdik itu iaitu qabul di hati. Makna hati kita terima. Itu makna tasdik. Makna membenar deh. Apa tu insya-Allah lah kita nanti hubung pula boleh ngaji banyak. Nama nyeru. Ngaji banyak dah. Jadi kita nak sebut sikit berkaitan dengan bab sunat abad. Ada balik atau ada saudara kita tanya sunat abad ni ia ada 8 bahagian deh. Lapai bahagia. Ya kalau kita ambil hak tokoh besar-besar ni dua lah. Sunat Aba'a ni berkaitan dengan baca kunut subuh dan kunut
nisfu yang kedua di bulan Ramadan, sunat ab'ad. Bila kita tinggal sunat ab'ad, di sunat kita dabar dengan sujud sahwi dua kali belum pada salih. Kama dia dalam kita nak perlah dalam sunat ab'ad ni, apa lagi? Termasuklah juga tahiyat awal, dan termasuklah juga orang panggil kata kita baca selawat atas keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Neh. Orang kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad di dalam tahiyat akhir itu masuk juga di dalam sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad ni kalau kita kiralah, hak pertama sekali diri kita baca kunut tu. Allahumma hdini fi man hadai. Kalau ta'imi Allahumma hdina fi man hadai, wa afina fi man afai, wa tawallana fi man tawallai, wa barik lana fi ma bima atawakina bi rahmatika syarra ma qadai, fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Situ tu orang panggil pujirlah. Adapun doa tu mula pada Allahumma hdini. Itu orang panggil lafaz kunut tu sunat ab'ad. Kalau kita tinggal lafaz kunut walaupun kita selawat pun, disunat, disunat atas kita dabar dengan sujud sahwi. Hak pertama dia kata sunat ab'ad ni lapai. Pertama baca kunut dalam subuh dan dalam orang panggil witir nisfu yang kedua di bulan Ramadan. Yang kedua salawat dan salam atas Nabi kita dalam kunut. Mana salawat? Salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca wa sallam dah di akhir. Ya ingat gini, selawat ni bila kita mula dengan wa sallallah, lek belakang kena wa sallam. Bila salli kena wa sallim. Ha, beza sikit tu. Bila kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, bagi bawah. Bila sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bagi atas. Nampak tak? Jadi selawat dan salat atas Nabi dalam kunut masuk di dalam kata sunat ab'ad. Yang ketiga, selawat dan salat atas alihi wa sahbihi dalam kunut tu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gitu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau kita selawat dah atas Nabi tapi tak selawat atas keluarga, atas sahabat dalam kunut, sunat sujud sahwi. Kerana kita tinggal sunat ab'ad. Panggil. Nampak tak tu? Ha, tu yang ke yang ketiga. Dan berdiri ketika kita baca kunut. Diri, diri kita berdiri tu sunat ab'ad. Kalau kita baca kunut kah duduk, makna kita tinggal satu satu sunat ab'ad iaitu berdiri. Nampak tak? Dan yang kelima, diri kita baca tahiyat awal. Ambil ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hingga siapa dirkat dengan selawat itu panggil tahiyat awal. Neh. Kita tinggal tahiyat awal, sunat kita ganti dengan sujud sahwi. Nampak tak? Kita tinggal selawat atas Nabi pada tahiyat awal. Tahiyat awal baca dah, tapi tinggal selawat. Tak baca Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak baca. Baca sekat tahiyat aja. Kita tinggal selawat ni, orang panggil tinggal juga sunat ab'ad. Ha, sunat sujud sahwi. Dan selawat atas keluarga Nabi kita di dalam tahiyat akhir. Neh, dalam tahiyat. Contohnya kita baca tahiyat akhir siapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu tak baca wa ala wa ala alihi, tak baca. Mana sekat tu ya. Nak wisalah, belum pada wisalah tu kena sunatlah, sunat ni nak ayat atas sunat. Sunat kita sujud sahwi dua kali deh. Pasal kita tinggal selawat atas keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir. Nampak dah tu? Dan duduk bagi sekalian itu, yakni sekalian kita baca tahiyat tu. Ingat, bila kita nak sujud sahwi, kalau kita semayah esok, okay, kena niat. Contohnya, kita semayah subuh, terlupa baca kunut. Ingat-ingat duduk tahiyat dah lah, lupa baca kunut. Nak sujud sahwi, ya? Masa kita nak sujud tu, kita kena ingat. Lihati, aku nak sujud sahwi. Ingat segitu, ya lah. Bukan kata, saja aku nak sujud sahwi. Tak payah. Nampak tak? Kalau kita pergi sujud dengan tak niat, batal mai. Orang panggil pergi tambah rukun. Nampak tak tu? Kita pergi sujud sawi dengan tak niat, kata nak sujud sawi tu, batal semaya. Kerana apa orang pergi tambah rukun? Ha, pergi tambah rukun. Adapun kalau kita jadi makmum, tu imej sujud sawi, kita wajib sujud. Bukan sunat dak tu. Ha, bukan sunat dak tu. Pada orang sunat saat ni, kita bayar sore. Nampak tak? Kita semaya sore. Adapun kalau bayar Jumaat, kita jadi makmum, nampak-nampak tu imej sujud sawi, kita wajib kena ikut. Kerana apa? Ju'ilal imam liyuktamma bih.
dijadikan imam, kita makmum kena ikut. Iza sajadah fasjudu. Bila tak imam sujud, kita pun kena sujud katik. Malaikat, ayat ada juga. Tepat kita jangan ikut semua imam. Maya subuh, tak imam naik rakaat yang ketiga, jangan turau. Kita duduk tahiyat akhir dah. Apa-apa punya tak imam, Allahu Akbar. Kok mana tak imam naik rakaat yang ketiga? Kita makmum situ diberi pilih. Nak tunggu ke nak mufarakah? Diberi pilih dua jalan. Waktu jangan ikut tu. Apa tak? Jangan duduk turut. Tak imam naik rakaat yang kelima, maya zuhur. Kita duduk ke yang akhir dah, duduk tahiyat dah. Bila tak imam naik rakaat yang kelima, tegur dulu mula-mula. Subhanallah, tegur. Tak imam perasa dah tu. Masa yang naik tu, ya wasbah. Tiga ke empat, tiga ke empat, tiga ke empat. Walah empat dah. Ya berauk naik, ya di lima lah. Kita makmum tegur dah. Subhanallah. Tegur. Subhanallah. Eh? Tak imam perasa tu. Berkali lebih ni. Ya tegur. Dah. Kalau tak imam tak kerti, subhanallah tiga kali. Gapo. Apa nama aku duk cari tak temu ni. Dua tiga kali duk subhanallah. Gapo dia? Tanya terus makmum. Itu dia. Gitulah lah. Apa tu memang lah. InsyaAllah. Jadi itulah nak pergi hebat sunat abad. Di dalam sunat abad tu ya ada pecah pula dah lapan lah tu. InsyaAllah. Moga-moga kita boleh bersama pula di masa-masa yang lain. InsyaAllah. Sekat ni saja. Akhir kali dengan lafaz yang beliau billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna al-'arifina billah, Allahumma ja'alna al-mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله استغفر الله